Hi, I'm Kesha Waro, Miss Universe 2016, and this is Tonight Show. Vincent and I'm Desta and kita bukan siapa-siapa. Lo bukan, kalau bukan Mister Remaja Kencur Indonesia. by the way, kita ketemu lagi di Tonight Show nih. Aduh, apa yang Anda saksikan di layar kaca? Sama persis. Ya, dengan apa yang terjadi di studio Tonight Show malam hari ini. Lala. Karena apa, Desta? Kamu akan menyaksikan aku. Watch me, Desta. Watch me, Vincent. Watch her, Hesti. Watch my own music. Dan watch me. And watch Tonight Show. Ngapain sih? Nggak tahu ngapain. Selamat datang untuk anak-anak dari kampus MH Tamrin dan juga anak YAI. Rame ya. Dan kalau teman-teman yang di rumah mau nonton juga, gabung dengan kita yang di sini dengan anak kompleks, silakan gabung aja. Silakan kirim. Silakan kirim biodata kamu. Biodata. Email kontak @netmedia.co.id atau telepon boleh langsung ke 0855-855-0383. Langsung dari handphone Vincent. Nah. Baiklah, kita buka seperti biasa. Kita update dulu berita-berita yang ada ya di Tunas Update. Yang pertama ada updatean soal Grammy Awards yang akan diadakan 12 Februari. Jadi ya, ada berita tentang Grammy, Justin Bieber dan Kanye West tidak akan hadir di pagelaran Grammy Awards 2017. Why oh why? Justin memboikot acara tersebut karena menurutnya acara Grammy sekarang sudah tidak mewakili penyanyi-penyanyi muda seperti dirinya. Hah, masa sih? Wow. Bukannya banyak penyanyi muda yang diapresiasi sama Grammy ya? Yeah. Dan sedangkan bagi Kanye, Kanye, bener ya? Kanye apa Kanye? Bacanya Kane. Kanye, Kanye. Kanye. Dia tidak hadir sebagai bentuk protes kepada Grammy karena tidak memasukkan nama penyanyi Frank Ocean sebagai nominasi gitu. Wah, siapa lu emang? Kanye, ya siapa dia? Penyanyi, penyanyi apa yang suka nyuci? Kanye West. Apa yo? Kanye penyanyi apa yang nggak pernah masuk angin? Nggak tahu. Kanye West, West, bablas angin. Wow. Penyanyi apa yang takjub terus? Apa? Kanye Hus. Kurang lucu ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Penyanyi apa? Terus penyanyi apa yang anak sekolahan? Nggak tahu. Kanye T sini. Oh, katanya katanya. Oke, kita lanjut. Oke, iklan dulu. Malu. Nah, tadi soal Grammy, sekarang mau update juga. Ya. Desta, malam minggu ini mau kemana rencana? Oke, di rumah aja deh, Vincent. Iyalah, umur-umur solo ini baiknya di rumah lah. Iya, iya. Mana-mana. Takut kena angin ya. Tapi, kalau lo nggak ada acara, ya. Dan lo kalau ada acara apapun, pokoknya lo batalkan lah. Kenapa? Lo ikut sama gue. Join sama gue. Ada acara apa sih? Ada acara keren. Lo harus ikut sama gue. Hari Sabtu besok ya. Hari Sabtu besok ketemu sama saya di sini. Nah, minggu ini buat para Tonight Lovers, jangan lewatkan, ada event menarik yang diadakan oleh Samsung Galaxy A, yaitu Town Square Soundfest Avenue Party. Wow.
Di mana, Vincent? Di Citos, Cilandak Town Square, Jakarta, tanggal 4 Februari 2017. Dan acara akan dimulai dari jam 4 sore. Dari 4 sore. Oh, dari 4. Dan, ini si acara ada siapa aja, Vincent? Ada Sasha, ada Yusef, ada Irwan Andriko Green, ada Touch Sensitive, ada DJ Cream. Temen gue tuh. Ada Jevin Julian, Neo Nomora, dan masih banyak lagi. Tiketnya beli di mana, Vincent? Dan tiketnya bisa langsung klik ke website townsquare.co.id. Jadi, buat Tonight Lovers yang belum tahu, di weekend ini datang aja sekali ke event Town Square Sunfest Avenue Party presented by Samsung Galaxy A2017. Nah, kita lihat cuplikan teaser acaranya. Ini dia. Kamu yang mau lihat langsung Samsung Galaxy A terbaru ini, kalian bisa langsung datang ke acara launchingnya dan mencoba fitur kerennya dari produk Samsung Galaxy A27 di Central Park, Jakarta. Tanggal 3 sampai 5 Februari 2017. Yes, itu dia. Sekali lagi, kalau beneran datang hari Sabtu ketemu sama saya juga akan datang di sana. Dan jangan lupa buka aplikasi Net Connect kamu ya, karena ada hadiah Samsung Galaxy A buat kamu yang beruntung. Itu dia, Net Connect. Tapi gue sih pasti akan datang ke acara Samsung, Vincent. Gue bakal datang ke sana. Benar ya? Ya. Ketemu sama saya dari jam kira-kira dari jam 12 udah di sana lah. Berlebihan. 12 siang. Mau makan siang dulu. Party, bro. Makan siang dulu. Siapin amunisi, perut kenyang, baru party malamnya. By the way, Hesti kemana ya? Hesti ini sekarang katanya dia lagi ngecengin bule-bule. Hah, masa sih? Bule-bule main futsal. Main futsal, ya? Sepak bola futsal. Oh, iya, iya. Nih. Hesti! Hesti! Malam! Selamat malam, halo! Tuh kan, ya sama dia lagi. Halo, selamat malam. Ada Chandra lagi. Kedengeran gak suara gue? Kedengeran, iya. Iya, ada, gak tau nih, gue ngikutin kamu loh. Ini bule-bule sebelah kiri ada. Ini juga bule-bule India nih ya. Kayak teman-temannya Chandra semua. Ini kita lagi mau ngerjain satu orang. Silakan. Jadi kita udah janjian sama Kat. Halo. Iya, dengar. Silakan. Jadi kita lagi janjian. Lagi janjian sama salah satu orang kaptennya di sini mau ngerjain satu orang yang lagi main futsal di sini, oke? Gue mau menghentikan mereka bermain. Come. Sedap, come. Stop. Stop. Sini. Come on, around me. Kan, cakep kan semuanya. Kumpul sini. Ayo, di sini. Saya dapat pesan dari kapten kalian, siapa Jeffrey? Jeffrey kamu ya? Jeffrey ini, cadar lu ngapain sih? Mana-mana? Jeff, katanya ada satu orang yang mau dikasih surprise ya? Iya ada. Ada? Kenapa orang ini dikasih surprise? Biasa, ketua udah datang telat, banyak kali mulut, istilahnya sosok angger. Kalah. Iya. Again, where are you? Dari kalian semua live dari Tonight Show. Kita lagi ada di Planet Futsal di Epicentrum. Ini kalian semua live di Tonight Show. Halo. Saya. Ini kerjain nih paling batu, lagu udah tua. Kita udah dapat. Kita dapat banyak laporan. Katanya dia ini ketua, cuman telat mulu datang ya? Iya, janji busuk. Macet. Jakarta biasa macet. Oke. Kita kasih permainannya adalah ini kan main futsal nih ya, mainnya bola pastinya, tapi ini agak-agak gampang-gampang susah. Oke, gampang-gampang susahnya adalah seperti ini, coba siapa ya kamu namanya ya, Chandra ya. Chandra kasih contoh, Margen biar bisa ngegolin ke gawang sini ya. Oke, Chandra ini saltum ya. Ya Margen, sini, teman-temannya saling dukung. Margen. Bulenya lancar bahasa Indonesianya. Alhamdulillah. Nih, gimana caranya?
Tapi nggak semudah itu ya. Blocking dong, selama nggak syuting. Ya, tapi nggak semudah itu ya. Caranya adalah nggak langsung ngegolin, tapi harus muter-muter dulu 10 kali putaran. Coba contohin, contohin. Oke. Contohin. 10 kali ya. 10 kali. Nah, ada yang jagain dong di situ dong. Jagain, jagain di situ. Jagain juga susah. Ya. Udah gitu ya, langsung gol, gol, langsung. Nggak pakai 10 kali. Nah. Yes. Oke. Market. Sini. Eh, teman-temannya sini dong, sekitaran sini dong. Ayo, ayo. Enggak. Emang masa 5? Bonus. 10 ya. Oke, 10 ya. Oke. Oke, Margen, siap-siap ya. Langsung tendang untuk kasih 10-nya ya. Oke, ayo ready. Apa ya? 1 2 3 yang cepat. 4 5 6 7 terus kepala di bawah. 8. Ayo sini muter ayo tuh muter parkir parkir ayo muter. Terus. Lu gimana? Ah bagus. Kurang. Muternya kurang aja. Muter ulang. Margen. Ketua tim masa telat. Emang tujuannya gitu, emang pusing. Ayo, sekali lagi. 5 tapi yang cepat. Gak boleh lihat. Ayo, oke? Jago deh. Lima, enam. Margen ini ternyata emang benar-benar pemain futsal sejati ya. Emang gak salah kalau dipilih sebagai tim. Tapi teman-temannya mana? Halo semuanya. Ini apa nama timnya? JK5. JK5. Jadi teman-teman kantor atau teman-teman main? Teman-teman main semua. Pantas mirip-mirip ya keluarga semua ya? Sama-sama dari Sumatera Utara soalnya mbak. Oh iya. Masih berkesil. Selamat ya. Ini kan buat semuanya. Buat ini ketua. Walaupun telat tetap ketua. Masih banyak. Oke. Makasih Net TV. Thank you Jeffrey. Semuanya ya. Oke, buat Tudor Lovers yang mungkin punya satu tim kayak mereka ya, seru-seruan terus pengen didatangin sama kita, jangan lupa kirimkan ke email di bawah ini. Udah ada belum emailnya? Udah ada emailnya ya. Oke. Okay. Thanks semuanya buat Tonight Lovers dan Vincent Liesta di studio. Thank you, bye-bye. Itu ketuanya bagus tendangannya. Diputer-puter sama kaki kiri lagi. Bagus tendangan yang jago tuh. Cuma, Pansan jadi ketua. Bule apa ya? Kata lu bule tadi. Bule. Bule lah itulah. Bule ya. Bule ya, lah. Ya. Tapi kok gak kelihatan kayak bule ya? Oke. Okay. Baiklah, setelah ini kita akan kedatangan Putri Indonesia di ajang Miss Universe kemarin nih. Yes. Ya. Jangan kemana-mana tetap itu Tonight Show. Coming up next.